Indonesia telah merdeka sejak 17 Agustus 1945, yang berarti tahun 2020 ini Indonesia merayakan 75 tahun kemerdekaannya. Perjalanan kemerdekaan Indonesia sangat menarik untuk diikuti. Ada banyak tempat wisata sejarah yang menceritakan perjuangan bangsa Indonesia. Berikut 6 tempat bersejarah yang bisa dikunjungi. Yang pertama, Rumah Rengas Dengklok. Rumah ini merupakan saksi perjuangan proklamasi, karena dijadikan tempat Soekarno-Hatta disembunyikan oleh golongan muda yang mendesak untuk segera diumumkan kemerdekaan Indonesia. Rumah ini dianggap aman karena saat itu Rengas Dengklok merupakan wilayah kekuasaan tentara PETA dan jauh dari kekuasaan Jepang. Rumah ini milik Xiao Qixiong, seorang penduduk lokal yang sehari-hari bekerja sebagai petani. Di sini masih ada dipan asli yang digunakan untuk tidur Bung Hatta. Sementara itu, dipan milik Soekarno sudah dibawa ke Bandung. 2. Monumen Kebulatan Tekad. Monumen ini dibangun pada tahun 1950, yang dimaksudkan untuk memperingati peristiwa Rengas Dengklok. Lokasi ini awalnya berdiri di markas PETA. Di belakang tugu ada relief yang menceritakan peristiwa kemerdekaan. 3. Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Soekarno dan Hatta yang dijemput oleh Ahmad Subarjo dari Rengas Dengklok langsung ke rumah ini untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Rumah ini dianggap aman karena Maeda merupakan sahabat Subarjo. Sebagai petinggi militer, rumah ini aman dari pengaruh dan pengawasan Angkatan Darat Jepang. 4. Tugu Proklamasi. Area ini merupakan bekas lokasi rumah Presiden Soekarno. Lalu, juga menjadi tempat para proklamator membacakan naskah proklamasi. 5. Radio Republik Indonesia. RRI punya peranan penting menyebarkan kabar proklamasi. Tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi dari kantor Berita Domei, yang sekarang kantor Berita Antara, sampai di tangan Yusuf Rono Dipuro, Bachtiar Lubis, dan Suprapto. Mereka penyiar radio Hosokan Rikyoku, yang sekarang menjadi RRI. Dari situ, RRI memiliki peran awal untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini, RRI masih mengudara dan tetap hadir untuk memberi informasi berita kepada masyarakat. 6. Monumen Nasional. Monumen Nasional merupakan monumen peringatan yang dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintah Belanda. Monumen setinggi 132 meter ini dibangun pada tanggal 17 Agustus 1961 dan mulai dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975. Di dalam museum terdapat 51 diorama yang menampilkan sejarah Indonesia sejak masa prasejarah hingga Orde Baru, dan juga naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disimpan dalam kotak kaca di ruang kemerdekaan.